Halo teman-teman, saya mau update dulu kembangan tomat yang ada di kolam terpal ini. Ini sudah saya pelihara selama 3 bulan di terpal ini dengan ukuran kemarin yang saya masukkan 22 sampai 24 cm dengan beratnya hanya 1 ons. Oke, sekalian saya kasih makan ya teman-teman. Selama 3 bulan saya selalu memberi tomat dengan potongan daging ikan lele yang saya sudah potong kecil-kecil seperti ini dan selalunya kasih makan ikan seperti ini ya teman-teman. Kita coba lagi ya. Yang tadi itu terlepas, ini kita coba lagi dengan potongan daging lelenya. Kita lihat apakah mereka akan lompat. Saya letakkan seperti ini. Biasanya akan langsung diserang. Ini kita coba lagi, kasih makan. Wow. Ini kalau dari dekatnya teman-teman, ayo tuh. Ciprat kameranya, coba dari jauh. Ini man, pekan nggak dimakan kalau di sini. Dia tidak mau lompat ya? Ada mau lompat nggak? Kayaknya timpan besar ya teman-teman. Coba dari dekat aja ya. Satu lagi kita coba lihat tomatnya mau lancang-lancang. Aduh, nggak jadi. Keren. Rencananya saya mau kuras kolam ini, teman-teman. Mau lihat sudah sebesar apa tomat yang ada di sini. Nanti aja di next video kita coba kasih makan dulu biar semakin besar lagi. Ya, seperti itu teman-teman videonya. Saya bahasa nih cipratan banyak tadi oleh tomat. Rencananya saya mau kuras kolamnya nanti, sekalian update perkembangan tomat yang ada di kolam ini di next video aja ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.